silaturahim. Silaturahim ini menjalin hubungan dengan kerabat yang pernah putus ataupun baik dia sifatnya ada satu darah keluarga ataupun keluarga jauh ataupun tidak sama sekali. Ataupun contoh yang tidak sama sekali ada hubungan darah dan hubungan waris mewariskan. Contohnya ada orang yang diasuh sama orang tua asuhnya yang enggak ada hubungan darah, kemudian mereka sudah lama berpisah, kemudian mereka silaturahimkan lagi si anak angkatnya ini, itu masih termasuk yang disebut dengan silaturahim. Nah, hadirin, silaturahim ini termasuk daripada amalan penarik rezeki dan keberkahannya, tapi yakin dijalankan. Apalagi kalau orang tua masih ada. Jangan lewatkan, paling minimal kita sepekan sekali datang ke sana. Kalau emang sibuk banget, jangan sampai 2 pekan tidak pernah datang. Ataupun kalau kita kan ada telepon, ada video call, kita tanyakan kabarnya. Apalagi kalau mereka sudah sepuh-sepuh semuanya. Ya, jangan sampai orang tua tidak pernah kita tegur seminggu ataupun dua minggunya, sepekan, 2 pekan, apalagi sampai sebulan. Datangi. Kalau orang tua sudah meninggal, saudara dari ayah, abang ayah atau adik ayah, ataupun abang ibu ataupun adik ibu kita. Ataupun kalau saudara jauhnya daripada saudara-saudara kakek, saudara-saudara nenek, ataupun orang yang sama sekali tidak ada hubungan darah atau waris mewaris sama kita, tapi pernah berbuat baik sama kita dan kenalan baik sama kita, itu termasuk dari dalam kaidah hadis ini. Kita buka hadisnya, riwayat daripada Al-Imam Bukhari rahimahullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada 1961 nomornya, kata Nabi, hadirin, man sarrahu ayyubsat lahu fi rizqi, siapa orangnya yang senang untuk diluaskan rezekinya, mau enggak kamu, kata Nabi, diluaskan rezekimu, dimudahkan rezekimu, diberkahkan rezekimu, ayyunsat lahu fi atharih, dan dipanjangkan umurnya dalam taat kepada Allah, diberkahkan umurnya, umur panjang, umur makin banyak tapi makin berkah, taat makin hebat, ini namanya berkah umur. Jangan umur bertambah maksiat makin kuat, naudzubillah. Nah, hadirin, siapa yang senang supaya dia rezekinya dimudahkan oleh Allah, diluaskan, serta daripada yaitu umurnya dipanjangkan dalam ketaatan oleh Allah, fal yasil rahimah, hendaknya ia menyambung daripada tali silaturahim kekeluargaannya.